Halo teman-teman, apa kabar? Salam YouTuber. Semoga teman-teman dan keluarga sehat sejahtera. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat brand channel atau channel cadangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan bel notifikasi agar channel saya ini bisa lebih baik lagi dalam berbagi informasi. Lalu, apa manfaatnya kita membuat brand channel? Pada saat konten utama atau channel utama teman-teman telah maju atau telah monetisasi banyak subscriber, dan kemudian teman-teman punya ide konten atau tentang hal lain selain dari konten utama, berbeda dengan konten utama. Sebagai contoh, konten utama saya tentang tutorial YouTube, ya, tutorial tentang YouTube. Kemudian setelah saya sukses atau monetisasi banyak subscriber, saya punya ide, punya konten lain, ingin membuat konten lain tentang vlog sebagai contoh, atau tentang memasak, tentang fashion atau yang lain lah sebagai contohnya, ya. Jadi brand channel ini bisa kita buat sebagai channel cadangan. Ya tentunya adsense-nya akan tetap satu, ya. Adsense-nya berdasarkan pada konten pertama kita atau channel utama kita. Dan saya rasa brand channel ini cukup bermanfaat buat teman-teman, ya, kalau berniat untuk membuatnya. Dan kita bisa mulai dari sekarang. Let's go. Jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan nyalakan bel notifikasi agar channel saya ini bisa lebih baik lagi. Pertama, masuk ke dulu ke channel YouTube kita. Masuk ke YouTube. Kemudian masuk ke profile. Foto profile. Sebelah kanan klik channel Anda seperti biasa, kemudian masukkan ke sesuaikan channel. Setelah itu klik sekali lagi foto profile kita ini, ya. Kemudian di sini ada YouTube Studio dan lambang gerigi atau roda gigi, ini artinya setelan YouTube, ya. Kita masuk aja di sini, klik. Setelah tampil di setelan YouTube, kita pilih ditambahkan atau kelola channel Anda di sini. Ya, kita klik. Nah, di sini ada buat channel baru. Nah, Anda tinggal klik di sini aja. Lalu masukkan nama channel cadangan yang Anda akan buat. Lalu masukkan nama channel cadangan yang Anda akan buat. Misalnya contoh, ya, contoh channel cadangan. Setelah kita klik, kita tulis, kita buat aja, klik buat. Nah, selesai, ya. Singkat sekali cara membuatnya. Membuat channel cadangan ini sangat singkat. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikannya. Upload videonya, ganti foto profile. Ya, Anda bisa lakukan di sini. Baiklah teman-teman. Sampai di sini dulu tahapan menjadi YouTuber ke-13, yaitu cara membuat brand channel. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan bel notifikasi agar setiap video terbaru dari saya teman-teman mendapat infonya. Dan juga membantu support channel saya ini untuk lebih baik lagi. Salam YouTuber, salam sukses, salam sehat selalu. Bye-bye.